Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera sahabat Tani Indonesia teman-teman sahabat karya Tani kali ini kami menemukan varietas alpukat yang terus terang ini baru pertama kali kami temukan uh, untuk ke bentuk buahnya oval uh, namun untuk kulitnya itu uh, kalau pedagang mengatakan beras tumpah beras tumpah kulit beras tumpah seperti ini uh, untuk kondisi buahnya belum terlihat ya nanti saya akan panjat, saya akan perlihatkan kepada teman-teman seperti apa kondisi buah yang berada di tengah ini luar biasa sekali ini teman-teman nah, ini istimewa sekali jadi untuk alpukat ini belum eh, belum laku terjual ya karena dari pemilik pohon itu mau menjual alpukatnya kalau kondisi buahnya sudah tua langsung dipetik nah, ini mantap teman-teman nah oke teman-teman di sebelah sini sudah ada yang menampakkan buah kecil seukuran ibu jari ini teman-teman sahabat karya tani bisa perhatikan di sebelah sini sudah disambung lagi buah yang masih kecil ini luar biasa sampai disangga sangga menggunakan bambu seperti ini oke teman-teman jadi jenis alpukat yang satu ini terbilang sangat tahan terhadap kerontokan ya enggak ada kerontokan sama sekali ya deh ini ya deh oh, padahal tanpa ada pemupukan buntik seperti ini sudah oh, apa enggak rontok asal udah udah nampak buah kecil segini ya enggak rontok ini ya. nah ini udah disambung lagi sama buah yang yang masih kecil ini luar biasa menurut saya udah ditawar berapa ini Pak deh yang udah Heeh. 600. 600. Oh, jadi eh, dalam 150 memang itu. Dalam satu pohon <laughs> ini udah ditawar 600.000, teman-teman. Udah ditawar 600.000, mintanya berapa, De? 750. 750. Oh, iya. 700. Itu, orang itu ya 600, Mbak itu 600. Okay. Oh, ya. orang perempuan saya kok minta 600 sama kamu kan? <laughs> Memang uh, dulu lah. Nah, <laughs> ini berhubung udah ditawar 600 ini tak tambahin 50.000 ini deh 650. Enggak, hmm, 750. <laughs> 750. Iya, 750.000, teman-teman. Dede, ini harus bener-bener ya, dicek itu, waktu itu 12 ribu ini ribu, waktu itu itu ribu. Ya, oh, itu Wina Wina <laughs> kebo itu itu 12000 ribu ini 17 ribu oh, Di ya. kan ap, lain apa kan lain harga kan? oh, oh bener. bener tak cek buahnya deh tak panjat lagi coba tak hitungnya ada berapa biji ini 25. <laughs> jadi ini banyak, ya. itu 25. Seperti ini teman-teman Uh, kalau teman-teman mau borong alpukat itu benar-benar harus dicek dengan teliti kondisi buahnya seperti apa uh, dan mengenai harganya juga harga di saat alpukatnya besok sudah tua itu di kisaran harga berapa jadi benar-benar harus teliti oke okay, saya akan mulai menghitung alpukatnya ini agak susah ya saya kalau mau menghitung alpukat ini saya mulai dari bawah saja dulu Oke teman-teman, jadi eh, tadi sudah saya hitung untuk alpukatnya ada kurang lebih sekitar sekitar 75 biji ya dalam satu pohon ini. Dan untuk ukuran buahnya kurang lebih sekitar 500 atau 600 gram ini dalam satu eh, pohon ini seragam, terbilang seragam. Hmm. Jadi kalkulasinya harus dimainkan ini teman-teman. Jangan sampai rugi, ambil untung juga nggak banyak-banyak ya karena buat operasional buat ongkos kirim juga tidak murah ya jadi kita harus bener-bener bener-bener uh, memperhitungkan matang-matang 750 pasnya berapa ini pak di itu kayak di Indomaret deh. <laughs> kayak di Indomaret nah, itu enggak. Metu bolu pertama metu bolu. Pertama on uh, on uh, tapi buahnya enggak terlalu gede kayak, enggak, enggak terlalu enggak terlalu lebat kayak gini deh Jadi buahnya bisa maksimal dan untuk kondisi buah yang selebat ini mungkin buahnya 8 Delapan ada 6 kilo setengah. Oh. Dih, ini tak pentokin mau Na deh hmm. kalau boleh kalau boleh uh, barangkali jadi rezeki kami dan juga Pak deh ini kalau boleh 700 ini deh kalau 750 terus terang saja masih terlalu nah, mepet deh sekarang memang iya tapi uh, uh, itu pasti naik harga uh, uh, pasti naik deh cuman naiknya itu kalau uh, tak sekarang memang iya. kalau tak hitung hitung itu kalau 750 mepet juga buat kami deh bener deh bener bener mepet kecuali kalau buahnya itu di ukuran 800 gram atau 8 on itu insya Allah kami dapat kalo untung ya deh. Itu sudah itu memang rata-rata gitu. Jadi hmm. kalau ini ya karena belum tahu kan besok besarnya sudah apa. Uh -oh. bulan ini setengah bulan lagi pasti uh, uh -oh. tak cukup nunggu yang kecil-kecil itu acak gitu. Demangan. Uh -oh. <laughs> nah, ini udah saya tawar 700.000 ini, teman-teman. <laughs> dalam satu pohon ini kurang lebih ada sekitar berapa ya? sekitar 75 tadi sudah kami hitung. Mungkin untuk alpukat peluang atau alpukat kendil kami berani lebih karena kuantitas alpukat peluang dan juga alpukat kendil itu satu bijinya saja bisa mencapai satu kilo. Namun ya, untuk alpukat yang satu ya, ini memang ukurannya itu uh, untuk kuantitasnya itu belum masuk ya. Jadi ini terus terang saya sangat penasaran sekali dengan alpukat yang satu ini kenapa saya bisa ngebet mau beli 700.000 dalam satu pohon ini. Untuk untungnya sendiri itu bisa kami prediksi untungnya sangat mepet sekali ya 700 ribu, eh, 700 ribu ada 70 buah satu bijinya sekitar anggap saja 600 gram itu terbilang mepet juga buat kami. Jadi seperti ini teman-teman berburu alpukat itu terkadang kita sudah menemukan buahnya, namun untuk harganya belum cocok juga. Tapi oke okay, nggak masalah ini tidak akan Menyurutkan semangat kami dalam Berburu alpukat unggulan Dan oke okay, mungkin itu saja yang bisa kami uh, Sampaikan kali ini mungkin ini belum Rezeki kami dan juga Teman-teman uh, yang lainnya Yang sudah menawar di bawah 700 ribu karena dari Pemilik pohon minta 750 ribu Net lima kan, 50 ribu Itu uh, bukan uh, Harus diperhitungkan ya. Lumayan buat Ongkos-ongkos kirimnya juga kan oke. Okay, mungkin uh, cukup sekian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Salam lestari, semangat menghijaukan bumi pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.